Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Kembali lagi di channel perspektif saya, channel terbaik sarung BAS di Indonesia. Dan kita selama bulan Ramadan akan banyak sekali membahas soal sarung BAS dari warna, tipe, dan berbagai jenis ya. Kita akan mereview semua sarung-sarung BAS selama bulan Ramadan. Tentu saja kita disponsori oleh toko favorit kita, toko Paji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang. Semua produk yang ada di sini itu disupport oleh toko sarung Pak Haji Sattar Ahmad. Nah, bagi teman-teman yang mau belanja untuk Lebaran, untuk persiapan-persiapan lainnya, bisa langsung datang ke toko Pak Haji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang yang di samping Pasar Rau. Di sana ada berbagai macam tipe, jenis, dan termasuk berapapun kuantitinya, insya Allah nanti ada di sana. Nah, tapi bagi teman-teman yang jauh, itu bisa melalui kita bantu admin perspektif saya di nomor telepon yang tertera, nanti kita bantu untuk membeli sarung-sarung yang ada di Pak Haji Sattar Ahmad. Insya Allah nanti harganya masih sama. Nah, kali ini kita akan mereview sarung terbaik. Jadi kita punya dua sarung terbaik dengan karya terbaik dari BHS, yaitu Masterpiece SEA M98. Ini tipe paling tinggi M98, SEA songket eksklusif Aceh, itu pun tipe terbaru dari sarung BHS Masterpiece. Jadi selain tipe tertinggi, karya terbaik, dan motif yang paling baru. Jadi sangat bersyukur teman-teman bahwa sarung BAS itu kerap menggunakan kearifan-kearifan lokal di daerah tertentu. Misalnya Nias, Karang Aceh, misalnya bahkan di luar negeri ikat Maroko gitu ya. Tidak luput dari mengangkat kearifan lokal daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Nah, kita punya warna terbaik. Kalau tadi yang hitam, sebenarnya kita punya dua dan semuanya dasarnya hitam. Tapi ini hitamnya lebih memiliki warna yang sangat berani, tiba-tiba hitam dan merah. Ini dia, sebelum saya buka, ini songketannya, semuanya ini sebenarnya timbul nih. Ini timbul. Nah, saya kemarin sempat melihat langsung pembuatannya. Jadi ini ditenun oleh ATBM, alat tenun bukan mesin, yang memang satu persatu benangnya itu disatukan oleh mesin itu dan menjadi semacam ini. Bahan dasarnya kain ini, misalnya ini benangnya warna hitam, tetapi yang lain-lain ini dia masukkan ke dalam alat tenun itu dan membentuk keindahan yang semacam ini. Makanya sarung BAS itu merupakan sebuah karya seni yang sangat indah ya. Dan kita punya dua warna, siapa tahu mau beli dua-duanya untuk sarimbit suami istri, karena sarung ini bisa juga digunakan oleh ibu-ibu ya, karena ini sarungnya indah banget teman-teman. Pokoknya nggak rugi, nggak akan menyesal gitu ya, nggak akan menyesal beli sarung ini. Nah, kita langsung buka saja ini iketnya. Nah, kita buka, wow, jadi sarung ini sangat sempurna ya, tidak ada satupun terlihat tidak presisi. Kita lihat ini, wow. Kita lihat bagian logonya ini jelas dengan warna dominan hitam, tetapi kemudian ada putih begini, lalu dipadukan dengan warna emas dan merah yang sangat berani. Nah, ini yang baru dari BHS ini juga, ini soal bintang 3 yang ada di sini. Tidak tahu maksudnya bintang 3 itu merupakan kualitas terbaik sih, mestinya kalau ada bintang itu kualitasnya terbaik ya. Nah, kita buka saja teman-teman, seperti biasa sih sebenarnya ini ada keterangan perawatan dan segala macam ya. Nah, mohon maaf, saya sebenarnya nggak bisa ngelipetnya. Saya pengennya sih semuanya, kalau di Paji Sattar sih sebenarnya dibukain semua ya, agar terlihat, karena bisa melipatnya. Ini songket Aceh, songket motif Aceh ini lebih keren ya. Wow. Ini lihat BHS-nya, ngeri. Jadi ini cocok digunakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang untuk event-event tertentu. Wow,
Ini sempurna sekali, teman-teman. Warnanya, keindahannya, kelembutan kainnya ya. Ini pokoknya indah banget. Saya juga pengen banget ini, mudah-mudahan kebagian sarung ini. Nggak tahu teknisnya nanti apakah ada yang menghadiahi atau saya harus beli. Harus beli itu artinya saya harus nabung yang banyak ya. Wow. Kita coba buka ya. Nah, kita coba buka. Kita coba buka agar diperluas. Mudah-mudahan bisa melipatnya. Harusnya sih bisa, karena masih terlihat. Wow. Lihat teman-teman, kemewahan, kemegahannya, perpaduan nilai-nilai luhur bangsa kita dengan dipadukan juga hasil karya terampil para penenun-penenun terbaik sarung BHS ya. Wow. Ini keren banget. Ini keren banget, teman-teman. Oke. Wow, ini keren banget. Yeay. Oke. Itu tadi sudah kita buka ya. Nanti saya akan lipat. Insya Allah nanti saya udah bisa ini melipatnya. Nah, kita ini dulu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat langsung membuatnya itu dengan cinta, kesabaran, kasih sayang, karena ini nggak bisa buru-buru. Misalnya bikin hari ini besok jadi, ya nggak bisa. Songketan Acehnya itu di sini sebenarnya nih. Ada di sini, ada di sini. Nah, di sini nih. Wow. Ini songketan Aceh ya. Makanya untuk membuat karya sarung yang indah ini, itu paling tidak menenunnya itu 1 minggu. Belum finishing, belum QC, belum packaging, wah segala macam. Makanya sarung ini harganya lumayan tinggi ya. Ini paling mahal BHS di atas. Oke, itu teman-teman review kita BHS paling tinggi, BHS paling indah. Kita ikutin terus channel Perspektif Saya. Salam Perspektif Saya.